Terus kita kasih daun kemanginya. Seperti ini ya, kurang lebih. Terus kita bungkus. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau masak pepes oncom kemangi ya guys ya. Langsung aja. Ini bumbu-bumbunya ada kemiri, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai keriting merah, tomat hijau, cabai keriting hijau, terasi, gula. Yang pasti oncomnya ya guys ya. Ini dan daun kemangi. Langsung aja kita blender bumbunya yang ini, kita haluskan dulu ya. Setelah di blender halus seperti ini, kita langsung masak aja ya guys ya. Kalau sudah panas, kita masak bumbunya ya guys ya. Kalau sudah harum seperti ini baunya, udah kecium harum, kita masukin tomat hijau, cabai keriting hijau, gula, terasi, penyedap rasa, garam ya guys ya. Kita masukin aja semua. Kalau sudah kering seperti ini, kita langsung masukin oncomnya yang sudah dihancurkan seperti ini ya guys ya. Kita langsung masukin aja. Udah matang, tinggal kita bungkus. Terus ditambah daun kemangi ya guys ya.
Langsung aja kita bungkus ya guys ya, kalau sudah. Terus kita kasih daun kemanginya. Seperti ini ya, kurang lebih. Terus kita bungkus. Maaf ya guys ya, aku tuh nggak pandai bungkus, jadinya kurang lebih seperti inilah ya. Kita bungkus terus seperti ini sampai selesai ya guys ya. Kalau sudah dibungkus seperti ini, kita langsung bakar aja ya guys ya. Tara, sudah jadi ya guys ya, pepes oncom bakarnya. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya guys ya, pepes bakar kemangi. Selamat mencoba.